Jakarta, tak lepas dari padatnya ibu kota, dengan budaya khas Betawinya. Dari mulai objek wisata, seni-seni, juga makanan khas Betawi. Gado-gado Bondi, terletak di Jalan Cikini 5, Jakarta Pusat. Makanan khas daerah ini memang sudah menjadi tren di masa lalu hingga sekarang. Usianya sudah setengah abad, tetapi tetap mempertahankan cita rasa khasnya. Tak pernah lepas dari pengunjung manapun, gado-gado ini selalu menjadi tempat yang pas untuk bernostalgia, menyantap makanan khas Betawi satu ini. Bayam, kacang panjang, kol, toge, timun, tahu, kentang, telur, lontong, dicampur dengan bumbu kacang khas Bondin, ditaburi bawang goreng dan emping. Sederhana tetapi menggugah selera para pengunjung. Kacang kita nggak digoreng. Ada satu kacangnya nggak digoreng. Dan kemudian dimasak. Kalau gado-gado kan umum kan kacang goreng diulek gitu kan. Kalau kita nggak, kacangnya nggak digoreng dan kulit arinya dibuang. Habis di sangrai gitu udah makan, kulitnya itu digosok, dibuang. Dan sampai bersih, itu digiling dan dimasak. Nah itu paling beda. Satu porsi gado-gado dibanderol dengan harga Rp30.000. Jika ditambah dengan lontong, menjadi Rp33.000. Gado-gado Bonbin ini buka pada pukul 10 pagi hingga pukul 5 sore. Hambatan? Iya. Hambatan. Kalau lagi sekalian banyak rame, kita nggak ada tempat duduk. Sekali kalau penuh orang nggak ada tempat duduk, pada nunggu. Tidak hanya menjual gado-gado, di sini juga tersedia beberapa menu lain seperti asinan Betawi, nasi rames, ayam goreng, dan es cendol. Tertarik untuk mencoba? Silakan datang ke Jalan Cikini 4, nomor 5, Jakarta Pusat. Selamat mencoba dan selamat siang.